batang pohon. Ini adalah materi kelas 7, tapi tetap dipelajari di kelas 8, kelas 9, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Tentukan banyak cabang pada lapis ke-40. Ini ada gambaran suatu pohon. Pada lapis pertama, banyak cabangnya 1. Pada lapis kedua, banyak cabangnya 2. Pada lapis ketiga, banyak cabangnya 1, 2, 3, 4, 4. Pada lapis keempat, banyak cabang pohonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita diminta untuk menentukan banyak cabang pada lapis ke-40. Baiklah, kita kerjakan. Jadi, pada lapis pertama, banyak cabang pohonnya 1. Pada lapis kedua, banyak cabangnya 2. Pada lapis ketiga, banyak cabang 4. Pada lapis keempat, banyak cabang pohonnya 8. Baiklah, kita cari pola bilangannya. 1, 2, pangkat 0. 2. Ini 2, pangkat 1. 4. Ini 2, pangkat 2. Ini 2, pangkat 3. 2, pangkat 0, kaitannya dengan lapis ke-1 adalah 2, pangkat 1 dikurangi 1. 2 pangkat 1. Tanya dengan lapis 2 adalah 2 pangkat 2 dikurangi 1. 2 pangkat 2. Kaitannya dengan lapis ketiga adalah pangkat 3 dikurangi 1. 2 pangkat 3. Kaitannya dengan lapis keempat adalah 2 pangkat 4 dikurangi 1. Jadi pola bilangannya adalah 2 pangkat n dikurangi 1. Jadi, banyak cabang pada lapis ke-40 adalah. Jadi, tadi pola bilangannya 2 pangkat n dikurangi 1, berarti 2 pangkat 40 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 39. Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih di pola bilangan banyak cabang pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.